Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas ketika keluarga mulai jatuh cinta dengan Toyota Rush GR Sport di Holiday Fun Drive 2022. Bahaya ketika keluarga mulai jatuh cinta dengan Toyota Rush GR Sport. Saya pun hanya bisa tersenyum kecil sembari berpikir untuk menjawab pernyataan istri ketika berbicara dengan Toyota Rush GR Sport yang kami pakai untuk Holiday Fun Drive 2022 kali ini. Kebetulan, selera istri dan mobil cenderung jatuh varian bertampang maco, layaknya SUV ataupun double cabin. Apalagi, belum lama ini kami juga melepas alias menjual mobil kami sebelumnya, yaitu Toyota Fortuner Lanceran 2008. Makanya, setelah beberapa hari berkendara dengan Toyota Rush GR Sport yang memiliki tampilan jantan dan sporty, istri pun mulai jatuh hati. Kenapa nggak ganti dengan Rush seperti ini aja? Tanya istri kepada saya. Nampaknya, duduk di kursi Rush GR Sport yang memiliki desain bangku sporty, namun mengadopsi busa tebal membuatnya nyaman. Apalagi, bahan yang digunakan juga tak membuat tubuh mudah merosot ketika melakukan pengereman, terutama pengereman hard braking. Seolah mirip dengan bucket seat, salah satu brand terkenal di dunia balap. Kedua buah hati saya pun merasa nyaman ketika duduk di bangku baris kedua, menikmati canda gurau khas kakak adik. Tak ingin segera menjawab untuk menyetujui, saya pun berkata, kita coba nikmati dulu ya. Kan masih cukup lama kita pakai mobil ini di Holiday Fun Drive 2022, bilang saya. Jadi kita juga bisa tahu apa kelebihan lain dan juga apakah kekurangan dari Rush GR Sport ini, sambung saya kepada istri. Memang setidaknya ada beberapa kelebihan yang coba ditawarkan baby Fortuner ini. Seperti halnya desain dashboard yang terlihat sporty dengan panduan dua warna sehingga membuatnya terasa sporty dan mewah. Belum lagi tampilan dashboard dan juga setir yang terkesan simpel namun informatif dan sporty. Tetapi kalau bagi saya, ada fitur yang memang kekinian banget yang tersemat di Rush GR Sport, yaitu pengaplikasian tombol start atau stop engine button. Dengan tombol yang ditambahkan tulisan GR Sport di atasnya, seolah saya menghidupkan sebuah mobil balap. Apalagi bicara soal setir mobil ini atau posisi kemudian ini, bisa disetel naik turun untuk menyesuaikan gaya berkendara dan postur tubuh saya. Dengan begitu, selain membuat personal atau personal berkendara juga lebih nyaman, oh iya, ada kamera parkir belakang yang memiliki pandangan yang cukup lebar, membuat saya lebih mudah dalam parkir di gedung mall yang tergolong sempit. Tak hanya itu saja, membuka pintu kendaraan juga membuat kami lebih mudah tanpa perlu mengeluarkan remote control untuk mengaktifkannya. Tangan yang penuh dengan tas belanja menjelang lebaran pun tak perlu merogoh remote. Tapi cukup dengan menekan tombol smart entry, yang terpasang di kedua sisi pintu depan, baik itu pintu penumpang depan atau juga melalui pintu pengemudi. Usai menikmati berkendara dengan Rush GR Sport di dua jelang berlebaran, kami pun kembali ke rumah. Tapi pastinya, akan ada tulisan lain mengenai Rush GR Sport di jalan Holiday Fun Drive 2022, kerjasama antara gridauto.com, tabloid otomotif, dan juga jeep.co.id ini.